Assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa lagi kita di channel Bira Ummah Farm. Di hadapan saya ini adalah pokok nangka J33, iaitu nangka madu. So, kalau nampak, tuan-tuan nampak ini, nangka ni saya memang pruning daripada peringkat awal supaya dia nampak jadi rendan dan tidak tinggi ya. Supaya dia rendan dan tidak tinggi. Jadi sebelum tu memang saya dah potong dia punya batang utama supaya cabang akan keluar membentuk dia menjadi rendang, supaya nanti bila dia berbuah buahnya senang untuk diambil. Jadi pada pagi ini saya akan tunjuk pemangkasan sebahagian daripada cabang ini yang saya akan buat pemangkasan nanti. Yang ini, kalau tengok ini, batang ni dia naik. So saya nak jadi cabang-cabang ini yang membesar. Yang batang utama ni saya akan potong supaya dia tak naik tinggi ya. Jadi yang ni saya akan potong. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya pembesaran dahan ni dia membesar dan menjadi lebih rendah nanti. Dan satu lagi yang saya akan potong yang ni, supaya cabang ni yang dia, yang akan membesar menjadi rendah. So yang ni, yang batang utama ni saya akan potong. Bismillah. So, ini yang saya buat pemotongan tadi. Jadi pembesaran batang ini dia lebih tertumpu pada cabang ini dan dia menjadi lebih rendah supaya nanti bila dia berbuah, buah dia tak tinggi dan senang untuk kita ambil buahnya. Okay, yang satu lagi yang saya ingin buat pemotongan adalah yang ini. Supaya yang ini, cabang ini yang dia akan besar. Jadi cabang ini, ini yang akan besar nanti. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel Bira Ummah Farm. Share dan like video yang ada supaya ilmu bertani ini dapat kita kongsikan bersama. Assalamualaikum.